Ya, kita sekarang sudah sampai di Gelage Lanai. Kita mau jalan-jalan ke Gelage Lanai. Itu pemandangan di depan Gelage Lanai. Halo semuanya. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video Fun Creator. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk mendukung channel Fun Creator. Ya, jadi dari tempat parkiran mobil itu kita bisa lihat langsung lihat pemandangan restoran di Gelage Lanai. Di restoran Gelage Lanai ini ada tempat parkirnya, dari tempat parkirnya bisa lihat pemandangan tamannya langsung. Kira beginilah situasi dan kondisinya ya di Gelage Lanai. Ini area parkiran di Gelage Lanai. Ya, parkirannya cukup luas di sini. Protokol juga wajib masker di sini. Dari parkiran langsung jalan ke sini. Langsung turun ke bawah ke area Gelage Lanainya. Oh, buat terapi ikan tuh. Dari parkiran kita bisa menuju langsung ke sini ke area restorannya untuk pesan makanan dulu. Wah, ikannya besar-besar. Ada kursi kosong nggak? Kursi kosong berapa orang Pak? Ini berempat sih. Paling di meja ini Pak. Oh, depan sini. Iya yang ini. Meja dulu. Bisa langsung pesan di sini atau di meja aja? Di meja aja. Di meja aja pesan. Mujair. Kan Mujair ikannya besar-besar ya. Tuh ikannya besar-besar kan cok tuh. Itu ada yang besar lagi. Tuh yang putih itu besar sekali tuh. Ih, gede banget. Iya, besar sekali ikannya. Berapa meter? Semeter ada itu. Oh, yang itu ya, yang di paling bawah tuh. Ya, ada lagi tuh, ada lagi dua, tiga. Iya, di sana tuh banyak ikannya. Ada lagi Pak.
Pak, kalau yang duduk di gazebo gitu nganterin makannya, nanti dianterin sana juga, Pak? Iya, dianterin. Pesannya tetap di sini ya? Iya. Karena kita lagi ramai, Pak, jadi harus pesan ke kasir dulu. Oh, gitu. Iya. Karena enggak kekejar, Pak, ini ya. Ini pesan di sini bisa. Bisa. Tutup jam last order jam 8 malam. Tutup jam 9. Oh, ini buku menunya. Oh, ini minuman ya. Bawahnya disapu dulu ya, bentar. Kalau nasi tutup lonceng, kamu pedes gak sih? Enggak sih, gak pedes lah. Ayam bakar kampung, ayam gelendut. Kalau gurame rata-rata satu ekor berapa, Mas? Satu ekor itu maksudnya onsnya? Kan ini kan per ons, harga per ons. Rata-rata yang dibelinya? Kurang paling sedikit seberapa, 5 ons? 5, 5 ons. Beli gurame asam manis aja, tambah. Gurame asam manis. Tambah. Saya ulangi lagi, gurame asam manis 1,5 ons tanpa cabai, nasi tutup oncom 1 porsi, tempe tepung 1, dan minumannya es kelapa butiran 1, gula putih dipisah, soda gembira lamai 1 lagi. Nasi putihnya 1 berarti? Nasi putihnya 1. Nasi merah nggak lu? Nggak, nasi putih aja. Tambah halnya nasi putih 1 porsi, ada lagi? Udah tuh, itu aja. Terus saya ini, ketang goreng ada nggak? Oh iya, ketang goreng nggak? Kentang goreng 1. Ya, jadi ini salah satu restoran yang ada di Kuningan, di Cirebon. Dari Cirebon kita untuk menuju Kuningan ini butuh waktu sekitar 1 jam. 1 jam perjalanan kalau dari kota Cirebon. Nah, restoran ini punya keunikan, yaitu restorannya memiliki pemandangan kolam ikan yang cukup besar, so bisa dibilang kata bahasa Cirebonnya empang ya. Cuman empangnya ini luas sekali. Empangnya itu ada di tengah-tengah restorannya, jadi kita makan di samping kolam ikan ini. Nah, itu juga ada gazebo, jadi pengunjung juga bisa makan di gazebo itu. Cuman jaraknya agak jauh dari tempat pemesanan makanannya. Cuman ya bisa dibilang tempat ini cukup asik lah untuk kita datangi. Dan tadi menu makanannya juga lumayan bervariatif. Jadi tempat ini cukup bagus lah untuk liburan bersama keluarga. Ya, ini pesanan makanan yang saya sudah pesan dan sudah datang. Pelayanannya cepat juga. Dan tempe tepung tadi. Dan gurame asam manis. Ini nasi tusuk oncom. Ini saya pesan kentang goreng juga. Ya, mari makan dulu ya semuanya. Sekarang mau saya coba ini gurame-nya. Gurame asam manisnya enak. Enak sih. Enak. Bisa digeser nih. Hah? Bisa digeser. Kalau mau itu pakai tutup aja deh. Kentang goreng itu kayak gini. Tangannya gak mau lengket. Nah, selamat makan.
Ya kasih makan lagi sok. Sok lempar makanannya. Kasih nasi juga kayaknya mau ya. Kira-kira sampai di sini akhir cerita video saya. Mohon maaf apabila banyak penyebutan kata yang salah di video ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.